two three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di Rajun Karake Channel Kali ini saya akan memasang Twitter ya eh, Speaker Twitter yang buat Di Innova lama eh, Bagaimana cara pemasangannya Dan inilah eh, Boxnya ya Tuh bisa dilihat semuanya Di sini ada watt-wattnya Ada powernya dan langsung saja kita pasang ya pertama copot dulu yang di front pilarnya nih barangnya seperti ini nih nanti ini cuma di 3M doang dan ditempel di dashboard ya nih seperti ini kita tarik ke bawah <coughs> kita dulu, kita pinggirin dulu nih biar ke pojok biar lebih rapi ini langsung tarik ke bawah aja ya sangat eh, mudah kok pemasangannya untuk mencarinya itu juga ntar saya kasih tips biar lebih tepat untuk cara pemasangan Twitternya ya ini soalnya nggak ada yang media in jadi saya pasang sama media in sekalian ya jadi agak-agak gerak-gerak terus ya Nih kita cari jalur uh, dua ya plus minusnya itu atau uang buat suaranya itu itu warna uh, biru titik putih sama yang hijau titik putih ya yang hijau titik-titik putih dan biru yang titik-titik putih nih langsung aja kita jumper uh, seenggaknya teman-teman kalau mau e, itu mending pakai jemper ya jangan disobek ya sayang tuh ngerusak kacang, ngerusak kabel nih seperti ini nih ini yang sebelah kanan ya uh, sobat racun kabar twitter yang sebelah kanan tuh dan kita langsung buka juga yang sebelah kiri Tuh kita buka dulu covernya dan nih kita cari yang buat jalur twitternya atau speaker twitter nih ada dua ya warna ungu stre apa titik-titik putih sama pink titik putih nih kita juga sama eh, pasang twitternya dulu nih dan sebelum nyari di bawah itu ya ini saya kasih tipsnya nih tips paling penting nih untuk mudah mencarinya nih ya, kita cari dulu yang di atas kita tonton dulu yang di atas kabelnya warna apa ini kan warna ungu sama pink setelah itu kita tinggal, kita tinggal cari atau ulur tuh cari warna ungu sama pink dan ini nih langsung ketahuan kan e, lebih mudah dan langsung kita coba aja pakai e, twitternya nih speaker twitternya tinggal kita coba langsung nyalain aja audionya tuh nggak bakal konset kok aman setelah udah pasti bunyi tinggal kita pasang tuh cover twitternya kita tarik dari atas tuh kabelnya dan kita tinggal Uh, turun, uh, kita jumper yang warna yang tadi, kabel yang tadi ya, yang sudah kita cek tadi. Sebenarnya, memasang ini sangat mudah, ya, enggak usah ke bengkel, tinggal kita cari aja nih. Pokoknya, simak terus uh, racun garage. Jangan lupa subscribe, like, and comment, ya. Semoga video-video dari kita itu sangat bermanfaat. Kita akan selalu memberi tips dan saran serta berbagi ilmu atau sharing lah untuk sobat-sobat racun. Supaya lebih pandai dan e, bisa mengerjakan sendiri ya. Itu terutama untuk menghemat biaya. Nih, kita jember aja ya. Pakai alat jember ini sangat sangat murah makanya teman-teman itu jangan disobek-sobek kasihan lah atau melantar bahaya ngerusak kabel mendingan pakai ini nih pakai jember nih lebih aman lebih aman dari kongset maupun kebakar ya Soalnya di pabrik-pabrik juga uh, pakainya chamber kayak gini ya, jadi lebih aman, ibarat kata SNI lah. nih tuh di chamber uh, keduanya, sama kayak yang kanan tadi ya, pastikan uh, itu pinnya itu apa namanya itu uh, ngegigit ya, biar kena ke kabelnya, soalnya kalau kita nggak uh, di apa namanya tuh di panet atau digenetkan dia uh, nggak bisa nyupet uh, kabelnya, nih seperti ini nih, kalau bisa yang kencang ya, ya tapi jangan kencang-kencang banget, ntar malah kabelnya lep, uh, putus Nih seperti ini nih ya. Pokoknya simak terus video dari kami ya. Racun Karagi dan jangan lupa subscribe. Karena subscribe Anda membantu sangat membantu untuk kami. Supaya video-video kami lebih berkembang. Nih langsung saja kita pasangin semua ya Tadi yang kita copot untuk mencari jalurnya atau untuk melihat kabel apa aja Nah ini udah saya jumper ya Dan disitu juga udah saya uh, pasang uh, Itunya Tuh covernya cover pilarnya ya Front pilarnya dan pastikan jangan tercap apa, e, itu apa namanya e, kabelnya jangan sampai kekencet. Mohon maaf, Bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.